Ya pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog bersama Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Beni Kaharman, kita akan sapa dulu Pak Akmal di Ternate, penelpon yang akan memberikan pandangannya mengenai topik dialog kita hari ini. Pak Akmal, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Pak. Selamat pagi. Berita satu. Ya, jadi pada dasarnya kalau kita melihat ini disebut sebagai kearifan lokal, saya mengatakan iya, memang betul. Cuma sangat tidak rasional karena persoalan penggandaan uang ataupun pembuatan uang di lokal di Maluku Utara juga iya ada, cuma pada saat emergensi. Dulu dipakai pada saat zaman perang ketika masyarakat susah, apa itu dipakai. Dan itu tidak bisa dibuat banyak, misalnya pakai rokok di ini-ini, diputar-putar bisa muncul jadi uang 1.000 atau bisa jadi 10.000 atau 100.000 tergantung dari kondisi. Nah, jadi menyangkut dengan kearifan lokal bahwa Kanjeng Dimas bisa melihat dari kostum bajunya, saya yakin bahwa di belakang itu sama dengan satu sak karung sak terigu. Dari situ saya mengatakan bahwa sangat irasional dan tidak mungkin karena dilakukan pada saat uang itu banyak, jadi bukan emergensi. Jadi kalau misalnya dia punya kekuatan apapun, dengan supernatural apapun, tidak akan bisa masuk diterima. Dan kalaupun itu permintaan dan kelebihan dari atas, saya mengakui bahwa Pak Prof, Ibu Prof siapa, Marwah Daud, memang betul itu kearifan lokal. Tapi dipakai pada saat emergensi. Okay, pada saat misalnya orang susah, dan itu tidak akan bisa buat banyak. Karena di Maluku Utara tuh banyak orang begitu pakai rokok bisa. Pada saat mereka mau beli rokok nggak ada. Rokok satu batang bisa jadi uang 10.000, bisa jadi satu bungkus. Itu ada. Oke, okay, baik. Nah, itu kearifan lokal, tapi dipakai pada saat zaman perang dulu. Untuk membangun kekuatan ekonomi tadi gitu. Baik, tapi kalau Kanjeng ini saya lihat kayak sak terigu di belakang, saya yakin tidak mungkin. Logika jadi tidak masuk akal. Masa tangannya ke belakang, padahal di belakang itu saya yakin itu. Karena sakunya kalau dia berbeda, itu kalau sakunya kecil mungkin. Okay. Tapi sakunya besar sekali, kalau jadi dia ambil uang dari belakang, tangannya juga besar. Baik, Pak Akmal. Terima kasih. Pak Akmal, terima kasih telah berpartisipasi bersama kami dalam Dialog Jurnal pagi kali ini. Pak Beni, ini mungkin Pak Akmal memberikan pandangannya, memang ini ada kearifan lokal, tradisi mungkin ya, tadi di Maluku juga, ataupun di Ternate juga ada. Tapi kalau misalnya kita kembali pada kasus taat pribadi, ataupun di Mas Kanjeng taat pribadi ini, memang irasional seperti itu ya. Tanggapannya mungkin Pak Beni. Ya, saya setuju itu. Jadi begini, dalam sejarah bangsa-bangsa ya, sejarah umat manusia, kita harus akui bahwa ada saja manusia yang punya kemampuan, memiliki kemampuan-kemampuan istimewa semacam itu ya. Pawang hujan misalnya, dia bisa di kampung kita kan bisa membuat hujan stop. Jadi ini yang saya bilang kearifan lokal, tetapi jangan lupa bahwa kearifan lokal ini, karena kita ini kan negara hukum, tentu tidak boleh mendamrak aturan-aturan hukum. Misalnya kemampuan untuk menggandakan uang, itu dari segi kemampuannya itu kan mungkin sulap, itu luar biasa kan. Tapi kemampuan ini jelas-jelas melanggar hukum, kan begitu. Karena satu-satunya otoritas yang diberi kewenangan untuk mengadakan uang itu kan Bank Indonesia. Kan begitu. Tentu di luar itu tidak boleh. Dari sisi praktek penggandaan uangnya saja kemudian ini sudah melanggar hukum. Itu sudah melanggar hukum, tapi bahwa dia punya kemampuan metafisik begitu, itu kita harus hargai ya, kemampuannya itu loh. Tapi kemampuan itu tidak boleh disalahgunakan, tidak tapi boleh digunakan secara salah. Tapi kalau misalnya kita lihat dari pembelajaran, mungkin agar kemudian orang juga tidak mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang yang itu, banyak. Itu juga, itu jelas tidak boleh lah kan begitu. Jelas ini melanggar aturan, ya melanggar hukum kan begitu. Tapi jangan lupa ya itu tadi, bahwa ada manusia yang punya kemampuan istimewa ya, kemampuan luar biasa, itu kita hargai ya. Di dalam masyarakat kita itu ada, khusus mengenai kemampuan untuk menggandakan uang, tentu tidak boleh sebab ini melanggar undang-undang dan hukumannya tentu berat, itu pidana berat itu. Oke, Pak Beni, setelah kemudian meninjau lokasi di Padepokan, berdialog dengan Dimas Kanjeng taat pribadi, dan juga kemudian telah berdialog juga dengan polisi, dengan Polri, seperti itu, apa kemudian langkah selanjutnya dari Komisi 3 DPR RI untuk mengawal penuntasan kasus hukum ini? Ya, kita sudah menyampaikan kepada Kapolda, karena setelah ketemu dengan Dimas Kanjeng dan ke Probolinggo, kami mengadakan rapat khusus dengan Kapolda
Pertama kami meminta ke Polda untuk menindaklanjuti laporan itu, laporan bahwa ada penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap para saksi dan tersangka untuk memberikan testimoni untuk memasang mereka bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Abdul Ghani itu adalah Dimas Kanjeng, ya. Kemudian yang kedua kami minta supaya ditindaklanjutilah ada masalah penipuan, kalau memang ada aspek itunya ya silakan diproses secara hukum. Kemudian yang ketiga kami menyampaikan bahwa ada praktek kriminalitas khususnya penggandaan uang dan kenapa dibiarkan, ini nggak boleh, harus segera ditindak sebab ini akan mengganggu kita punya sistem perekonomian bangsa, ya, mengganggu kestabilan keuangan. Bayangkan udah 1,7 triliun uang yang sudah beredar, katanya apa betul atau tidak. Dan belum bisa dipastikan apakah ini palsu atau tidak karena harus dengan otoritas yang berwenang, ya. Tapi kita harapkan memang Komisi 3 juga terus mengawal penegakan hukum dari kasus ini. Dan kita harapkan pengusutan kasus ini dapat diselesaikan secara tuntas. Baik, Pak Benny, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Jurnal Pagi. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak.